Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan pada Minggu 7 Agustus 2022 membuat sejumlah titik ibu kota diterjang banjir. Banjir menerjang sejumlah area seperti halnya di Jalan Ciledug Raya, tepatnya di perempatan lampu lalu lintas Seskoal, Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Menurut keterangan warga, drainase yang buruk membuat banjir ini tidak kunjung surut. Terlihat kendaraan motor nyaris tidak bergerak karena banjir yang melanda Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan. Banjir di lokasi ini mencapai ketinggian lebih dari setengah meter. Buruknya saluran air di lokasi ini membuat air sulit untuk surut. Mesin penyedot air yang ada di lokasi juga tidak berfungsi. Kemacetan panjang akhirnya tidak terhindarkan. Sejumlah kendaraan memilih untuk menerobos banjir untuk menghindari kemacetan.